perjalanan ke Bojonegoro. Saya sama Mas Imam nih. Halo, hari ini tepat pukul 08.00 kita melakukan perjalanan menuju Bojonegoro untuk jemput Mbah Kakung dan Mbah Putri. Nanti pasti cucu-cucunya pada kangen nih. Bukan cucunya yang kangen, mbahnya pada kangen sama cucunya. Sekarang posisi baru masuk tol Cilenyi ya, ke arah Cilenyi. Ya, ini sepertinya perjalanan lancar ya, karena memang di hari kerja. Kita lihat kanan-kanan banyak kembang-kembang ya, yang sebelah kiri masih dalam proses pengerjaan nih sepertinya. Oke, nanti kita lanjut lagi menjelang keluar pintu tol Cilenyi. Dadah. Oke guys, ini kilometer kecepatan 120. Saat ini perjalanan menggunakan Honda CR-V tahun 2013-2014. Memang kenyamanannya sesuai dengan harganya ya. Jadi menurut saya kita naik Honda CR-V tipe ini sama seperti naik pesawat ya. Tidak ada pantulan bannya, sangat halus sekali. Memang nyaman banget. Bahkan pada kecepatan 120 itu serasa kecepatan 40 km/jam. Jadi jika kita mengendarai Honda CR-V ini, buat pengemudi-pengemudi yang lain, tolong kendalikan diri, karena kita tidak terasa secara cepat kecepatannya itu langsung menjadi buruk 100, 120, 140 seperti itu ya. Depan ada adik kita ini, Honda HR-V ya. Amana plat belakangnya hampir mirip dengan kita ya. Oke, adiknya ngalah dulu nih ya, kakaknya mau lewat. Ini perjalanan yang menyenangkan karena mau ketemu dengan orang tua. Itu di samping ada apa tuh Mas? Gor Mas ya? Gor yang di Soreang bukan? Internasional. Yang tempatnya di Soreang? Enggak, di Gede Bage. Oh, di Gede Bage itu ada Gor Internasional ya. Ini ada Gor yang gede banget sesuai dengan nama tempatnya, Gede Bage. Gornya gede banget. Gak terasa, nyaman sekali. Honda CR-V memang mantap. Tidak terasa sudah sampai gerbang tol Cilenyi. Wes, gerbang tolnya keren banget ya, mirip ikan itu. Oh iya, mirip ikan tuh ya. Ada ekornya di kanan. Di sini mirip ikan sebelah kirinya. Oh iya ya. Motifnya ikan. Gerbang tol Cilenyi, kita akan turun dan nanti melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Oh, di situ ya. Ush, nggak kuat. Lari terus. Fonnya lari terus. Oke, kita menuju lurus ya, menuju Jatinangor, Cirebon. Daerah Sumedang. Sumedang tuh kecamatan ya? Kabupaten Sumedang. Wilujeng Sumping, dijem ya. Dijem ya guys. Oh, pakai ini, sorry.
kita sekarang sudah masuk daerah Sumedang berarti mas ya, sudah masuk daerah Sumedang, tepatnya di Jatinangor ya. Nah itu ada masjid tinggi, nanti di sini ada kalau dulu STPDN, ada UNPAD, ada ITB, ada Elgla Dikti, ya kumpul di sini semua. Oh, gunungnya indah sekali teman-teman ya, lihat tuh. Ya memang kota Bandung itu cara dilihat dari sejarahnya diapit oleh gunung, jadi posisi kotanya di tengah gunung. Maka dari itu daerah Bandung terkenal dengan daerah sejuk, daerah dingin, karena memang diputerin oleh gunung, dia di tengah-tengah. Ini apa nih? Ini PDN. IPDN sekarang ya, sekarang menjadi IPDN. Di sini banyak kantor-kantor. Ada Ikopin. Kampus Jatinangor ya. Ini ada lagi. Oh, bukan kampus ternyata. Tempat makan ya. ITB. Yang ini ITB nih ya, kampus unggulan, kampus kebanggaan bangsa Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Di atas ada L2 Dikti. LL Dikti ini tempat pelatihan-pelatihan para dosen di sini. ITB Jatinangor 4. Oke, ini sebenarnya kita akan naik ke gunung dan melintasi gunung dulu. Dan ini ada kampus lagi nih, UNPAD ya. Ini UNPAD, Universitas Pajajaran. Cadas Pangeran, macet total. Ada apa ya? Posisi masih di Ciherang, Sumedang. Informasinya ada laka ya, truk kebalik. Menurut dua sumber ada dua informasinya ada truk yang kebalik. Namun kita sampai saat ini belum melihat di mana truknya itu. Gitu ya. Tapi ini memang benar-benar informasi karena memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi saya gitu. Jadi saya tahu kenapa sih macet. Oh, ternyata ada truk gitu yang ngebalik. Kita pantau terus di mana posisinya dan mudah-mudahan setelah tragedi itu langsung los ya. Los. Jos. Langsung bisa sampai ke Semarang Imam Besar Habib Rizik. Gimana mas, kalau dari sini macet sampai tol Kertajati ya? Kertajati berapa lama lagi? Ya, 45 menit lagi. Jika lancar. Iya. Lancar ya. Ini cepet loh. 45 menit lagi sudah sampai. Tapi ini sepertinya sudah tidak, sudah mulai lancar.
Rumah makan Tanjung Rasa. Oke guys, yo, ini perjalanan sudah sampai kilometer 482, yes, ya, ke arah Solo. Kebetulan tadi sempat mampir di Tembalang jemput adik-adik nih, yeay, ya. Dia sudah sedang kuliah S3 di Undip Teknik Mesin, ya. Jadi Anda yang punya motor-motor rusak, silakan dibawa. Di bawah biar dihancurin sekalian. Bener gak bos? Motor bagus jadi rusak, motor rusak datang hancur. Ini sampai Solo dan alhamdulillah sampai saat ini lenggang, ya, ya, jalurnya sangat lenggang, sama seperti kita nyewa jalan tol gitu, ya, gak ada, nggak banyak mobil. Ini lenggang sekali, alhamdulillah cuaca sudah mendung, jadi nggak terlalu panas, ya. Oke guys, nanti dilanjut lagi, ya. Dadah. Halo, ini sudah mau keluar tol Ngawi dan hari ini cuaca gerimis, ya. Gerimis mengandung, gerimis mengundang, ya. Nah, ini sudah sebentar lagi sampai ke Tol Ngawi. Saat ini tepat pukul 17.40 menit. Jadi perjalanan dari Bandung dari jam 8 sampai sini jam segitu, ya. Ini masih jalan terus, nanti kita akan istirahat untuk sholat, makan, dan mobilnya juga biar istirahat sebentar gitu, ya, biar mobilnya nggak capek, karena banyak dari tadi muter mulu tuh dari Bandung, ya, udah mau nangis tuh banyak tuh, katanya panas-panas gitu katanya. Oke guys, lihat nih, udah mau nyampe nih. Kami, wah, gak kelihatan. Mekan misalnya. Mekan. Oke guys, sudah sebentar lagi mau keluar Ngawi nih, ya. Kita gak usah tutup dulu. Ini ada ponakan, wush, nyala nangun, wush, halo, ini mau nyampe Ngawi, Om Piki lagi bikin video konten, ya, nanti biar yang subscribe nyampe 10.000 orang. Nih bikin YouTube nih, woi, Mas Inja lagi nyapain, Mas Inja. Yeay, udah makan belum? Ini ayah nih. Mau nyampe Ngawi, nanti ditelepon, ya, sama ayah, ya. Oh iya. Bentar lagi mau istirahat nih. Iya. Ya. Assalamualaikum. Landasan pesawat terbang, ya, ada lampu di kanan di kiri, kita baru landing gitu. Ini keadaan sedang gerimis, ya, sedang gerimis. Mudah-mudahan ini lancar, ya. Memang dari tadi sampai sekarang kita
sepi banget jalannya. Itu ada satu mobil jauh di depan ya. Area dulu, karena ini rest area, the last rest area ya, I think. Jadi after here we will out from toll street. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Ini ada 500 meter. Kita berhenti dulu di rest area untuk rehat sejenak. Oke. Tempat istirahat. Kalau udah mulai tadi.